Alright, assalamualaikum guys. Kabar semua. Semoga semua kenalan yang sihat-sihat selalu. Okay. Oish, betul pasir tu mati lah. Nak habis dulu. Itu lah. Nak tolong pun kereta banyak ni. Oh, okay. Apa dah ni dah lintas. Tak apa. Okay. Okay, so hari ni ialah harinya kita nak startkan modifikasi dulu. So hari ni aku nak pergi rumah Uzair dulu. Nak pergi rumah Uzair kejap, nak jumpa dia sebab dia nak bawa aku pergi kedai dekat area Bagan. Katanya kedai tu memang terbaik, harga murah, barang pun banyak. So sambil-sambil tu aku nak survey-survey jugalah beberapa benda yang untuk future punya modification. So untuk hari ni, macam kau tengok tajuk, maksudnya kau pun dah tahu aku nak buat apa. So sekarang ni aku nak pergi ambil kalir dulu. Kalir pun nak follow katanya. So lepas ambil kalir, aku pergi rumah Uzi. Kemudian terus kita kedai di situ lah. So nanti malam apa yang aku pergi, nanti kawan-kawan skeleton. Lepas tu aku pun nanti akan survey kot. So hari ni aku memang nak survey-survey harga-harga barang yang aku nak modi. Just nak tahu harga-harga dia. So kita boleh budget siap-siap. Nanti kita boleh counting siap-siap dengan kedai. Okeylah. So lagi apa-apa aku sambung. Alright. Jom. Okay, so sekarang ni aku dah sampai dekat rumah Uzair. So tadi Uzair nak bawa pergi kat Bagan cari barang sikit. So kotor lah motor aku, serius kotor lah. Okay, kotor lah. So kita tengok sambil-sambil tu aku nak survey sikit barang. Tengok barang wire sikit, barang-barang apa. Harap-harap harga cun lah, sebab Uzair dia tahu tempatnya cun-cun. Okay, jom kena gerak ni. Jom. Dengan batu. Batu? Apa tu bang? Tali bro? Maaf lah, mic tak sampai hari. Apa? Jenis atlet pakai? Sport. Orang panggil sport bro. Bagi saya penuh. Penuh bang? Okey, boleh. Orang nak pukul bos 10 lah. Memang dengan Nepal kat gila. Abang nama siapa? 10, 97? Dah kata ni isi penuh kan? Kena banyak, kena bagi, kena deposit 150 dulu dekat. Isi ni nak kocok lah. 10 lah. 10. 97 eh. Kan depa dah ni kan syaratnya dah. Tapi lorong dia. Jangan. Kena deposit 150 dulu kan. Kalau isi yang dia ni, kena isi penuh. Kena deposit 150. Saya motor ke? Motor RM15. Tangki pun baru 10. Tangki saya RM2 pun melimpah. RM2. RM10 lah. Kalau betul klik lah, ni aku rasa RM9 ke RM8 lah. Motor ni kalau aku pakai run nanti pas 7 RM6. Kalau pakai Ron 97 RM8. Mahal sikit. Mesok lah. Aku pakai Ron 97 tak pakai lagi kan. 97 lah. Dia takkan mahal sangat. Okay, so aku rasa kedai tu dari sini. Alright, betul lah. Betul. Okay, so dah, kereta ni mahal rapat. Barang-barang sikit. Ui, ada wire kuning. Masih baru lagi. Bawa kedai lagi. Ui, banyak. Haji. Okay. So kedai ni? Kedai ni? Kedai ni? Alright, chin. So, jom nak tengok-tengok. Nak tengok-tengok barang sikit. Lepas tu tengoklah apa yang ada ke. Okay, jom. Let's go. Sini dia jual barang kau ataupun dia pasang kali? Dia jual saja, cuba tu barang. Yang pasang kau mana lompat? Pasang. Ada kedai lah. Aku kedai biasa. Aku ni aku beli, aku pasang benda siapa-siapa aku sini lah. Okay. Aku beli, aku pasang aku ni lah macam hang. Sebab macam benda ni aku pasang lah tempat saya kan. Rumah dia renyah sikit lah. Tapi harga dia, harga aku ni, harga tunjuk ni. Tapi sekejap bila hang beli, jaya-jaya dia boleh. Harga boleh kurang lagi lah. Aku
habis tadi. Okey, okey. Kita tengok barang. Dia ada ha? Ha. Side mirror original 125Z ke dah? Yamaha. Yamaha. Ha? Berapa? 20 lebih. 20 lebih ya. Kan 20. Berapa paling kurang berapa lagi? 25 ah. 25. Ha, 25. Boleh itu tu? Betul ah. Lepas tu ni raga kecil untuk Y. Masa dah ada lah. Yang kecil tu berapa? Ha, tepi punya. Ah, ha, tepi punya. Ha. Ha. So aku rasa aku cadang nak tukar side mirror 125. Nak pakai raga kecil dulu kot. Ha, itulah plan aku lah. Oh, ni banyak ni barang-barang ni. So ni kedai kat Elebagan. Kedai ni dia banyak jual accessory ya. Dia tak buat pemasangan. So boleh cari barang sini, dia pasang kat tempat lain lah kot. Nice kot. Ui, blok Espada piston ni. Piston Espada. Boleh buka tengok lah. Ni original punya. Original. Oi, cantik. Ha, oh, ni baru okey sikit, kecil je. Original ni mana? Okey, mami raga satu. Raga satu ah. Ha. Ini berapa? Ni bagi 20. 25. 25. Okey. So tadi dah punya lama dekat kedai tu, aku survey-survey harga je. So aku decide nak beli dua barang saja, bukannya nak beli banyak sangat pun. So asal kau tahu kot. Ha. So aku bercadang nak pakai bakul kalau orang Pening kata raga. Ha, itu aku sebut raga, dia kata bang cakap Pening lah bang raga. Ha, aku sebut raga. Ha, so ni aku beli yang kecil punya sebab aku tak rasa lagi nak pakai yang penuh. And then yang ni lah kot yang macam memang aku kena tukar lah aku rasa. Sebab member aku pun bagi tahu, dia kata better tukar yang ni lah. Side mirror original 125Z. So katanya lah pakai side mirror 125 top speed bertambah. Cik. Macam member aku budak harian pun yang kalau tengok tu side mirror 125 dia pakai dah tu. So dia lah yang racun aku. Dia kata apalah beli apa side mirror capang sangat, so pakai 125Z katanya. So kita nak tengok sikit lah. Ni original eh. Harga dia kat sini mampu milik. So terima kasih kepada budak Haria, dia suggestkan kedai tu. So nanti mungkin kita boleh shopping kot. So ni lah dia side mirror original. Oh nak nampak. Fuh. Cantik ni. So nak pakai 125 tak nak pakai lagi, so kita beli side mirror dia lah. So ni dia memang original Yamaha, memang nice lah. So jap. Boleh tolong pasang tak? Ya, boleh. Ai, budak kalau saya yang rakam abang pasang. Saya nak jadi cameraman. Kita bagi budak Haria pasang sebab ni rumah dia. Masa jadi cameraman. Siapa boleh pasang? Okey, so kita nak minta tolong budak Haria tolong pasang jap. Sebab aku nak record video. Okey, right. So kita nak pasang yang ni and then kita pasang ni aku pun tak faham lah kecil ni, tapi asalkan ada ni boleh letak glove. Letak kalau aku beli air, boleh letak air. Beli coklat, letak coklat. Okay, jom kita pasang tu. Jom. Okay, so kita minta tolong budak Haria tolong tukar side mirror. Semua dengan 13 kot. 13 tu saya apa tu? 13, 14. So inilah first modification aku, ialah menukar side mirror dan letak bakul tepi lah. Sebab budak Haria kata side mirror capang sangat ni, macam dia kata macam tak okey, dia kata kena pakai 125. Ah cik budak. Sayap ni. Pasal budak Haria dia beritahu juga kalau tukar 125 dia kata top speed tambah sebab 125. Cik. Tengok AC dia lah, AC dia pun padu. Nanti kalau ada masa kita buat review sikit AC dia. Aku tunggu mic aku sampai, aku nak motor vlog tak boleh sekarang ni. Aku just guna chest strap. So macam tu lah. Apa hal? Track. Okay. Halo dia sama. Halo. Bau handsome sikit. Ni nanti tengok. Sikit mana kalau ni ah. Tu orang kata nak beli 125 tak boleh, kita beli side mirror je.
Abang dia pun samalah, dia pakai LC tapi nak juga pakai barang 125. Laju tu motor ni. Kita tak nak sangat. Tapi kena tunggu mic ada baru boleh test, baru best. Kali bercakap dengan Ali Kogor dah. Oh. Kembali kepada motor. Jangan berdekan Khalil. Dia memang macam tu. Dia cakap dengan kucing. Tak apa ni, aku boleh adjust ni apa. Dia selalu geng-geng ni, dia suka bersebelah kan. Ha, boleh lah. Jangan katuk lah motor dah. Jangan katuk. Motor baru bang. Motor lama pun jangan katuk. Tapi tak boleh nak tukar cover set kan. Oh shish. Tukar cover set. Eh, handsome lah. Boleh upgrade ni kan. Racun itu benar. Ni kalau dia dia dia, dia 150, okey. Ni 125 punya tambah. Okey, mat aku fail. Okey, mat dia. Awak tak ada mat. Jadi berapa? 125 tambah 1. So, kurang-kurang jadi 600 cc. Eh, 125 tambah 125 jadi 600. Oh, lepas tu masuk parit lah eh. Bukan. Kurang aja bang. Cukup bang. Tapi tinggi sikitlah. Dia sikit. Tak tahu lah mungkin sebab angle. Mungkin sebab motor lain orang. Angle tak sama. Okey. Ya, daripada hampan bagi tinggi. Bagi tinggi pula. Bagi tinggi pula. Panjang. Kan nak buat apa ke? Jangan. Tak perlu. Sebab yang tu dia belah hampan sikit. Okey, so sekarang ni kita nak pasang bakul kecil saja. So position dia macam ni je. Ha, macam tu je. So boleh lah nak letak glove, letak Starbucks punya air, letak coklat, letak handset, letak GoPro. Ha, boleh lah. Kuat lah binagang ni. Aku rasa aku dulu ikat tak binagang. Wow. Bagus lah. Sebab aku pakai untuk Hot Wheel tu. Oh, Hot Wheel tak sama. Kalau Hot Wheel dia punya ni tak kuat kan. Dia punya, dia punya orang panggil apa? Dia punya, dia punya force nak buka tu tak. Yeah. What? Kotor lah motor ai. Nanti kena cuci lah, kena cuci. Tak senang. Wih, senang. Ni cepat lah. Simple. Wow, comelnya. Beli kat mana? Jawab. Okay, so dah settle lah. Ha, kita dah pasang raga kecil sikit. Boleh lah. Ha, nak bawa glove. Side mirror pun dah tukar 125. So, okay ni lah. Kena first lah aku nak modi makeup lah. Ha, engine kita main standard dulu. Kita modi-modi dulu, makeup-makeup dulu. Lepas tu bila dah boring makeup, kita buat engine pula lah. Jee. Okay. So, thank you budak Haria. Okay. Thank you. Nanti aku nak modi motor aku nak mahal. Bang, motor saya bang. Bukan. Tadi bang ambil. Saya punya motor. Jangan. Kalau kuning kan? Jee. So terima kasih budak Arya pinjam dia punya alat, dia tolong pasang. Okay, thank you. Budak Arya pun motor dia padu. Tunggu mic sampai, kita akan review motor dia lah. Motor dia padu, tengok exhaust dia pun lah. Okay. So dah lag bang. Jadi yang kena buh hujung lah. Kita buh hujung lah siap. Okay, so aku rasa sampai setakat ni kot video aku untuk hari ni. Tak ada apa sangat apa. Aku pun nak vlog pun, just guna chest strap. So tak ada apa lah kot. Okay. Terima kasih kerana menonton. Jumpa korang semua next video. Assalamualaikum. Oi! Lari kucing tu! Okeylah, kita akhiri video. Assalamualaikum. Bye-bye.